Inflasi yang terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur selama ini akibat banyaknya barang kebutuhan dari luar yang masuk ke NTT tidak terkontrol dengan baik. Barang kebutuhan yang masuk dan kadang tidak terkontrol dengan baik, seperti bahan bakar minyak dan makanan. Khusus bahan bakar minyak, tidak dapat dikendalikan pemerintah daerah karena merupakan kebijakan pemerintah pusat. Meski demikian, pemerintah provinsi NTT memiliki kiat untuk menekan laju inflasi yang terjadi di NTT. Salah satunya melalui operasi pasar, terutama menjelang hari raya. Paling banyak itu datang dari makanan, tapi kita banyak dari juga transportasi, minyak, bahan bakar, itu ke depan. Tapi paling penting adalah kita ke depan, bagaimana kita bisa processing di NTT. Karena sebanyak sekali hal-hal yang sifatnya bisa tidak bisa kontrol karena datang dari luar Pulau Jawa. Nah, satu dua yang mesti kita kendalikan di sini, ikan kembung itu harusnya bisa kita kendalikan. Tapi yang paling banyak adalah makanan-makanan yang datang dari Pulau Jawa yang harusnya proses di NTT itu yang membuat kita terjadi inflasi. Tapi hal-hal bisa dikontrol. Menjelang Natal dan Tahun Baru kali ini, pemerintah Provinsi NTT mulai menggelar operasi pasar guna mengendalikan harga jual barang kebutuhan sekaligus menekan laju inflasi. Kalixtaus, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur.